Oh, gua minum dulu. Yoi, Bang, mari, Bang. Kelihatan warna-warna mobilnya. Ayo masuk, Bang. Masuk, Bang. Ayo, asik. Mencet apa tadi lupa? Mencet. Yuk, apa lagi? Saya mau tanya sesuatu. Boleh. Kamu pernah lihat sabun mandi kan? Iya, sering. Sering. Gimana cara mandinya? Diolesin ke badan dong. Huh? Loh, enggak, kamu pernah lihat sabun mandi kan? Pernah. Ya gimana cara si sabun itu mandi kan? Goblok emang ha? Astagfirullahaladzim. Ini kom saya loh. Sorry Pak Polisi. Sorry Pak Polisi. Kalian kok nodongin orang gitu di dalam? Itu teman kita. Nih, coba deh. Ini teman kita, coba sih. Dia aja minta tolong. Lu kan temen gua. Dari SMP kan kita temenan. Iya, bilang iya gitu. Iya, anjing. Iya, jangan pakai nangis, mau senyum ketawa. Ha, iya Pak gitu. Iya Pak. Nah, tuh Pak. Menangis? Enggak. Senyumnya jelek. Senyum yang manis. Kembali lagi di Tua Gaming, Tumang Timing. Lama sekali kita tidak bertemu, terakhir 8 tahun yang lalu. Waktu itu gue masih tes militer, terus gue tidak lulus, dan akhirnya gue fokus mau main game. Dan hari ini kita akan bermain game yang beda sekali. Ini paksaan dari teman-teman tua kreasi. Bohong. Jadi saya harus mencobanya, walaupun saya sudah berumur, ternyata harus bisa mengikuti semua zaman. Kita hari ini akan memainkan Naskah Rumble. Hari ini kita akan memainkan namanya game dari GTA Roleplay. Jadi kita akan bermain seperti realita di dalam dunia nyata. Dan kebetulan hari ini gue sudah menemukan dua teman gue yang lagi ngerokok di sini. Terlihat lagi santai. Jadi kita akan mencoba dan akan tegur sapa sama teman-teman ini. Dan ini pertama kali gue Dan hari ini pertama kali gue nyoba game dari GTA Roleplay ini. Pertama kali gue disuruh main ini sebenarnya sama Rizky Febian. Jadi gue akan main sama dia, tapi nanti gue akan latihan dulu. Oke, Iki, lu tungguin. Taruh dulu mic lu itu yang biasa lu nyanyi. Sekarang lu pegang keyboard, coba. Kang Sule-nya nggak main. Kang Sule kan main soliter. Ayo! Ama main Zuma. Ya! Bareng PNS. Ya! Wait. Ya! Itu Bang Pras. Ya. Itu Bang Pras. Ini aku. Ini aku udah desain, rambutnya agak gondrong. Terus, ini kalau dibuka bajunya sispek ya sekarang. Kita kenalan dulu sama teman-teman dua aku ini ya. Coba aku tanya dulu ya. Bang, namanya siapa bang? Yang pakai hoodie bang? Saya namanya Salas. Salas? Kayak yeah. Pemain Juventus bang. Hah? Wah, emang siapa pemain Juventus Salas? Ada, emang lu kelahiran tahun berapa? Pirlo. Emang lu kelahiran tahun berapa? Udah tua sih, cuman Salas siapa ya? Ada Marcelo Salas, pemain Juventus dulu di Lazio. Wah, ini kayaknya beda, lebih jauh lagi nih kayaknya nih. Bro, 90-an. Lu emang tahu? Ah udah, lupain bang. Kalau abang bang yang pakai topi. Topi ke belakang. Edge. Iya. Udah, salam kenal ya bang ya. Nih gue baru pertama kali main, terus juga tolong diajarin nih. Ya. Aman. Ntar kalau gue juga digebukin orang, bantu. Mati mas. Tenang bang, itu mah urusan kita itu. Kalau ada yang gebukin lo itu. Nanti gue digebukin lo malah sibuk ngerekam. Wah, enggak. Tenang aja. Ya udah. Nih mobil oke juga nih bang. Wow. Primo. Primo Albani. Berarti bisa beli mobil juga di sini ya bang? Bisa. Mau beli mobil, ada duit kan? Mau beli. Ya, ada duit gak kita ya nih? Ada duit nih kita. Kerja dulu lah! Kerja dulu bang katanya bang. Kerja dulu dia. Aduh, mana punya duit? Temenin kerja aja bang. Iya udah. Cari uang bareng-bareng. Kita beli makan dulu gak sih? Apa kita gak minum dulu kali? Biar seru. Nih gini. Kita beli ke tempat makan tuh biasanya di restoran yang jual ciwi-ciwi, cakep-cakep bang. Nah itu dia bang yang paling, udahlah gak usah minum, langsung aja cewek bang. Ya itu sebelum ketemu ciwi. Iya, oh. Pakaian abang ganti dulu lah, masa kayak ini dulu ketemu cewek gak sih? Kurang ya, outfit gue kurang ya ini ya?
ini gak nyambung bawanya kotak-kotak iya. Atas ya kagak nyambung gue ya nih bang, lu mau deketin cewek masa sendalnya beginian nih huh? Gimana keburu lari cewek ini gue beli di Bata bang. Cewek-ceweknya aduh hengklas semua bang. Oh jadi gak bisa kalau kayak gini nih gondrong-gondrong begini kurang ya bang? Enggak, rambut mah gak ngaruh. Apanya sih ini? Baju ya? Oh, iya, bajunya. Kemeja. Pakai ini. Ya udahlah, gua. Ya udah gua belanjain dah, ayo gua belanjain dah. Nih, hitung-hitung gua amal. Emang abang suka mobil juga, Bang? Lumayan, Bang. Gua mah, tapi gua lebih ke angkot, Bang. Oh, lebih ke angkot. Angkot, gua suka angkot. Anjir, seru banget. Ini pakai NOS mobil, Bang. Enggak, ini mobil tua, meninggalan almarhum bokap ini. Oh, bokap lu udah meninggal, Bang? Udah. Nyokap gua juga, Bang. Ketemu dong ya. Hah? Mudah-mudahan dia nikah di situ, Bang. Saudara dong. Iya, jadi saudara sambung. Saudara sambung tuh gimana ya? Iya kan kita jadi saudaraan. Bapak lu jadi sama emak gua nikah tuh di surga. Nah, karena kita udah ada kakak, mobil boleh kali gua pakai. Oh, ke situ arahnya nih. Oh, ke situ arah lu. Oh, ternyata gini main GTA ya, enak banget ternyata. Coba lu di situ ngomong coba. Coba lu ngomong coba. Mem, ya udah Mem, saya mesin ini antri. Abangnya bagus banget bajunya putih-putih kayak mau mati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sorry, mau bercanda. Jangan marah, jangan marah. Gua kagak bodoh. Aman aja, Bang. Gua ada duit aman aja. Gak enak ada cewek cantik enggak bawa duit, malu gua. Kayak ini bos gua belakang, bos gua. Dia mau beli burger. Buat iya, bos gua. Iya, saya bosnya. Iya, saya bosnya. Tapi ya, iya ATM saya tapi sama dia. Duitnya gue yang megang. Mau beli 10 paket. Sebanyak dia sama duitnya. Katanya ya, bos-bosan, kok 10 paket doang? 10 dulu aja, deh, Mbak. Ini boleh kenalan gak sih sama kakaknya? Boleh. Siapa namanya, Kak? Nama saya Kimberly. Nama abangnya siapa? Papa Meser, gua lagi. Prasken. Yeah. Itu rambutnya ngecat di mana? Ini alami nih. Oh, alami dari lahir begitu? Iya. Yeah. Oh, lebih ke kelainan ya? Dari lahir pakai lemon, Mas. Ah. Ya, bercanda. ALT. Terus apa? Yang mana sih, Abi? Yang mana sih, Abi? Gue malu aja ngambil aja, nggak bisa. ALT. Ntar ya, bapak yang di belakang ini customer saya lagi makan depan kamera. Yeah, sorry. Kenapa, Bang? Kagak ada apa-apa, Pak. Santai, Pak. Pencetin. Gua kagak tahu. Makasih ya, Kimberly. Lupa datang lagi. Pasti nanti jam 2 saya datang lagi ke sini. Jam 2. Oke. Bilang nomornya. Masa gua minta nomor order. Ah, enggak enak gua. Kak, nomor berapa, Kak? Katanya enggak enak. Gak enak, dia teriak kenceng banget. HP lu keluarin. Gak apa-apa. Saya airdrop nih nomor saya. Apa? Lu member S1 gue belum. Iya. Ntar. Saya coba. Ini handphone saya bahasa Rusia. Ganti dulu. Waduh, bahasa Rusia. Ganti dulu, Sir. Kak Kimberly, saya baru ada di dunia ini 20 menit. Kak. Handphone gua semangat, error ya. Kayaknya nanti kita datang lagi. Ya nanti kita datang lagi, Kak Kimberly. Saya akan selalu ingat kamu. Kak, tapi kalau kita nikah cocok tau nama di weddingnya jadi PK gitu. 5. Apa tuh PK, Sir? Prasken Kimberly. Itu dia. Sir, namanya siapa, Sir? Saya Prasken. Oh, Prasken. Halo, Sir. Aku Morriser ya. Yoi. Gimana sih? Abang rambutnya biru, kayak pan. Pan, hidup semakin mapan. Tuh cewek lagi, Bang. Mana? Nah ini. Lari. Tuh, cewek lari. Klar. Sini klar. Ada klar, ada kenalan. Mama. Wah. Oi. Halo, saya benar. Ini teman aku, Klar. Yang ini. Halo. Kenalin. Halo. Ya, halo. Siapa nama kamu? Pareta, ini siapa? Aku Prasken. Ulster Prasken. Halo, dari Citayam. saya dari Cianjur. Ini abang yang ini abang Pan masih ada. Pan, hidup semakin mapan.
menurut kalian berdua, cewek-cewek, menurut kalian berdua, outfit gue tuh norak atau gimana sih? Parah, keren banget, abis, parah abis. Idih, lu tadi bilang jelek. Coba lu tanya kedua kali. Ya coba sekali lagi gue tanya. Jujur, coba jawab jujur, ini setelan gue oke enggak? Agak enggak oke sih bang, soalnya tangannya ada yang bolong. Anjir, gue beli celana di... Nah kalau baju berarti thrifting. Betulan di sini kita ada yang namanya Binko nggak mau coba lihat siapa tuh di situ. Disuruh dandan kan? Ayo udah dandan sini. Udah dandan. Menurut kamu aku bajunya harusnya pakai gimana ya? Atau aku mau pakai kayak kamu juga? Didandanin. Didandanin. Gue nggak game jadi gangguin cewek. Bini gue gimana ngomongnya ntar? Temennya style bajunya gimana? Saya. Iya. Ke sawah. Ke sawah. Bukan. Kayak ke SCBD gitu deh. SCBD baik-baik saja. Skena kelar. Skena gitu ya boleh. Skena. Iya kan. Boleh. Guys, ternyata ini mainnya seru banget menurut gua. Jadi ketika kita stres, kita bisa masuk ke dunia sini dan orang-orang tuh enggak tahu kita. Jadi kita kenalan, ya berkomunikasi dengan sangat oke. Dan juga bisa melepaskan penat kita di saat kerja, berkenalan dengan orang-orang ini, apalagi kayak mbak-mbak di depan tuh masuk angin, gue seneng sih. Mana? Ini, sini. Nah kalau begini muka gue gimana? Kalau begini muka gue? Gak gitu Dor. Gak. Gak gitu Dor. Nah ini gue kayak mama mang film. Gue gak akan gawe-gawe. Ini kenalan temen gue nih. Halo. Ganteng banget nih paling ganteng. Halo bang Korigor. Aduh. Korikor. Mirip kirain. Korik. Bang, gua mau minum lagi bang, boleh? Coba itu. Anjir, bang. Polisi ntar bang, takut bang. Aman nih kagak ada siapa, nggak ada yang lihat. Oh kasih apa? Edge. Oh, gua minum dulu. Yoi bang, mari bang. Kelihatan warna-warna mobilnya. Ayo masuk bang. Ayo, asik. Mencet apa tadi lupa? Mencet F. Kita tonjok bodoh. Sasar ini mabok, sasar. Enggak ada gua. Kata siapa yang mabok? Ini kenapa ada kamera-kamera? Gua enggak suka kalau ada kamera-kamera, makanya gua enggak suka. Woi, mending kamu mikir dulu. Pull over, driver. Menepi. Iya. Cabut. Mending lari. Blok. Di sini maksudnya. Ada bunyi polisi di mana dia ngejar kita. Sadar. Kita harus sadar. Gua sadar. Gua aman. Bang ya, Bang Pras, kenapa Pras? Lu ngomong. Iya, biar gua ngomong. Iya, udah. Nggak bisa bahasa Inggris. Udah, saya lempar ini, sir. Arab, hey. Silangkan tangan, do it now. Oke. Turun, guys. Rezirin. Angkat please. Tangan kalian. Express, X. Pak. Right, kita cuma happy malam-malam, kenapa ditangkap saya tidak berbuat apa-apa. Ini ngomongnya ngawur ini kamu nih, kayaknya kamu ini mabuk ini kamu nih. Lah kan cuma mabuk doang, biasa anak muda kayak bapak gak pernah aja. Aduh, tapi kamu bawa kendaraan ini berbahaya kamu ini. Yang bawa itu teman saya dari Jawa. Silakan makan. Saya nggak ada bilang teman saya bawa narkoba ya. Oh, teman kamu bawa narkoba, sir. Saya bilang teman saya nggak ada bawa narkoba. Saya membela dia. Mabok apa gimana ini? Siapa nyetir? Siapa yang tadi yang nyetir? Wondong. Ini pak yang nempel banget ke dinding tuh. Oh yang gondrong ini. Iya, saya gondrong tapi enggak nyopet ya, Pak ya. Saya lihat kan, saya enggak bisa lihat matanya tadi, terus sipit. Lepasin borgol mereka semua. Makasih, Bapak. Saya suka polisi yang baik hati begini. Wah, wow. Saya dari lepas itu. Baik banget, Pak. Oh, iya, Tapi saya punya cepe, Bapak mau. Sorry, sir, tadi saya. Woi. Ini banyak nyamuk ini dari Sandy Shop tadi, sir. Mau tanya apa kamu? Gondrong. Siapa namamu Gondrong? Saya Prasken, Pak. Prasken. Prasken. Ada tebakan apa? Saya cuma mau kasih tebak-tebakan.
binatang-binatang apa yang diem terus? Binatang yang diem terus? Ini Tata, kamu bisa jawab pasti Tata. Sebanyak ini orang, masa gak ada yang bisa jawab? Saya tahu. Coba apa-apa ibu. Saya tahu. Binatang meninggal. Salah. Yang benar itu semiut. Nah, saya punya lagi tebak-tebakan. Apa itu? Binatang apa yang baik banget? Beruang, karena gajah, dia banyak gajah, uang. Gajah. Kurang tepat. Gajah, ya? Yang betul itu gajahat. Bang, pulang lu bang. Kagak lucu. Saya ada lagi. Ada lagi. Kenapa air mata warnanya bening? Karena kalau putih air susu. Huh? Salah, karena kalau hijau namanya air maca. Itu lucu lagi. Itu lebih lucu deh. Yo, apa lagi? Saya mau tanya sesuatu. Boleh. Kamu pernah lihat sabun mandi kan? Iya, sering. Sering? Gimana cara mandinya? Diolesin ke badan dong. Huh? Loh, enggak, kamu pernah lihat sabun mandi kan? Pernah. Ya gimana cara si sabun itu mandi? Kan? Goblok emang ya, astagfirullahaladzim. Ini kom saya loh. Sorry Pak Polisi. Sorry Pak Polisi. Kamu harus jalan lurus, oke? Okay? Kalau misalnya kamu nggak mabok, jalan kamu coba lurus. Kalau nggak lurus, kamu mabok berarti. Lurus. Nih, saya tes sekali aja ya, kamu harus. Satu, dua, tiga. One, two, three. Jalannya sih lurus, tapi gendernya nggak lurus. Nah, kamu harus ikuti saya kan? Coba. One, two, three. Lucu banget, kejauhan. Wah, itu belok-belok tuh dia. Jalannya sih lurus, kamunya yang belok. Ulang lagi nih, one, two, three. Nah. Tiba-tiba dia kabur, Pak. Itu dia mau kabur, Pak. Kejauhan. Kebetulan karena memang kalian tidak terbukti mabuk, mungkin lain kali kalau kalian berkendara hati-hati. Oke? Okay? Kalau misal diberhentikan polisi, kalian lebih baik berhenti. Oke, okay, kalau begitu. Ya udah, kalau gitu boleh dilanjut, silakan. Ayo guys, kita ngerampok guys. Maksudnya. Maaf. Salah, maksud saya tadi jalan-jalan. Jadi pas bubar tadi, itu bubar. Ya, pulang. Hey guys, ngerampok guys. Hey, kamu kenapa? Biar dulu lah, biar lu bisa dikenalin. Iya, boleh. Alah! Tolong! Lo jangan mengada-ngada dong! Kamu lupa pakai seatbelt ya? Ya Allah! Bang! Oh, makanya harus pakai seatbelt. Iya, kalau enggak. Sampai mental keluar, aing. Iya, pengen ngomong sama bapak-bapak ini. Pak, halo. Bapak, ini dari stylenya Yahudi banget. Udah nih, udah gue bikin nih. Ayo kita tabrak orang. Gak gitu. Sorry. Tadi tuh. Kok lo sampe sekarang sih jalannya gitu? Apa? Kenapa? Masih begitu jalan lo. Jadi nyaman, cowok. Five minutes later. Ini naik mobil tuh aja. Yaudah, yuk. Halo? Ada Om Deddy. Ini Bapak. Itu beli apa tuh? Jadi kalau mau hunting tuh harus ada laptopnya. Kita nanti berburu. Tapi kan sebenarnya ngerampok lebih cepet ya. Mau ngerampok lo? Iya. Biar seru aja guys. Tuh lihat tuh. Gimana Ed? Lihat tuh jalan gua tuh. Mau ngerampok Ed? Tuh. Apa? Tuh. Dia mau ngerampok. Tuh. Sini. Sini dulu Ken. Sini. Ini kita bisa masuk penjara gak sih? Lu mau ngerampok? Rampok. Lu ada mobil gak? Iya, gue mau ngerampok. Gue jago bawa mobil sih. Aman nih kita. Rampok. Lu mau rampok warung atau rampok bang? Kita dari yang rendah dulu, warung dulu. Warung dulu? Boleh. Jadi kita
ganti pakaian dulu. Kan lu kalau kayak gini kan ketahuan nih muka lu. Oh, begitu. Kita harus pakai topeng. Iya, pakai topeng. Ya, kan, ya, kalau ya, ya, masa ya. Kita kasih tahu identitas kita. Iya, 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 betul, 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 iya, betul. Kan? Betul. Iya. Ya udah. Kita ganti baju dulu berarti ya. Iya. Aduh, gua deg-degan nih. Deg-degan lu. Deg-degan gua. Ini serius kan? Ini pertama kali seumur hidup gua ngerampok. Soalnya kalau ketangkap dibunuh nih. Enggak dong. Enggak, enggak. Kalau dibunuh gua balik deh. Kalau dibunuh gua hantinya deh. Enggak dibunuh kan? Salas lu nyetir, Salas. Iya, iya. Gua yang bobol berangkas. Iya. Nah, Wandem. Gua sama... Gua ngelawak, gua ngelawak. Gua menurut gua ngelawak aja. Eh, gini, lu yang nego sama polisi enggak? Nego sama polisi. Oh, gua nego sama polisi, boleh-boleh. Benar. Ya, gua nego sama polisi. Tebak-tebakan gua masih ada 70 lagi. Boleh. Tapi lu kalau ditanya nama jangan sebut nama lu. Iya, iya, iya. Kalau ada yang pernah kejadian sebut nama, lu langsung ditangkep. Iya, iya. Gua bakal ngasih, ntar kalau ditanya gua bilang siapa nama kamu, Deddy Corbuzier. Iya, boleh. Ayo guys, kita mau ngerampok guys. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak berbanding terbalik ya itu tadi ya, barusan ya. Agak-agak kebak, agak gimana gitu. Agak hitam dan putih gitu. Ayo guys, kita merampok. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak ketahuan. Aku takut ya, Ej. Aku udah lama gak ngerampok. Ibu, lu yakin? Udah pakai mobil aja. Ini aja kita rampok lah. Ini aja bro. Ah udah. Anjir, ya Allah. Ya Allah, buruan bro. Ya Allah, ya pintu kebuka. Aman. Sebelum kita menjalankan, kita kan sesuai role-nya nih. Tapi kan enggak ngebunuh tadi gua bilang. Kita butuh mobilnya. Gimana kita butuh mobilnya? Iya. Butuh mobilnya. Dosa gua lu tanggung. Gimana nih? Yang hostage ini enggak nih gemeter enggak nih pegang senjata nih? Lu gemeter enggak pegang senjata? Enggak sih sebenarnya, tapi ya gua boleh coba kasih dong. Tapi ini kalau lu ini pelatuk ya. Nanti ketarik pelatuk. Wah, udah polisi tuh langsung. Itu kan polisi. Pokoknya nanti kalau udah kita rampok tokonya, lu nego kan. Lu pegang aja pistol kayak gini nih, tapi jangan digini, jangan ditembak. Oh iya. Kalau ditembak kita langsung di bridge in ke dalam. Tembak nih, lu sekali nembak aja, polisi langsung nangkep kita, men. Nah, gini aja, bro. Lu megang pistol, gua megang. Boleh. Ya udah, berarti random aja nih. Gitu aja dah. Kita butuh Sandra dulu, kita harus cari Sandra dulu. Boleh. Pucuk asap, Bidir! Pucuk asap. Masuk terang. Bro, kita mau ngerampok, bro. Jangan makan dulu, bro. Abis ngerampok baru makan. Oh iya. Oke. Udah ya. Turun. Kamu jangan macam-macam kamu. Iya. Kamu macam-macam. Rambut lu putih lu kayak calon presiden. Maki. Gimana sir, what do you mean? What do you demand? Aja. Demand kamu apa? Apa pak? Demand kamu apa sir? Demand gua apa? Nih. Demand free passes. Free passes. Free passes pak. Free passes. Free passes apa itu artinya? Free passes berarti free passes free itu. Dong. Kata teman saya free tie, Pak. Pak, jadi gini, Pak. Iya. Kita tuh lagi main topeng-topengan. Kita tuh mau perform. Kalian mau perform apa? Kita mau perform dance. Kita nih break dance, Pak. Oh iya, coba deh biar kita percaya, coba deh kalian break dance. Ah, kalau itu biasanya bayar, Pak. Tenang aja nih. Nah, itu, Pak. Nah, itu dia, Pak. Oh iya, saya percaya. Alhamdulillah. Tapi kalian kok nodongin orang gitu di dalam? Itu teman kita. Nih, coba deh. Ini teman kita, coba sih. Dia aja minta tolong. Lu kan teman gua. Dari SMP kan kita temenan. Iya, jangan pakai nangis, mas senyum ketawa. Ha, iya pak gitu. Iya pak. Nah tuh pak. Menangis? Enggak. Senyumnya jelek. Senyum yang manis. Oke pak, saya. Tapi kalian bukan ngerampok ya?
Tidak, saya ini latihan dance, kalian latihan tebak-tebakan. Coba saya kasih tebak-tebakan Bapak ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Nah, kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak joget. Oke. Baik, Bapak bisa tebak bunyi kentutnya Adere seperti apa? Bunyi kentutnya Adere. Gitu. Salah Bapak. Terus gimana? Bunyi kentut Adere begini. Brotot, 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 brotot. Kamu lucu deh. Kamu udah cocok jadi perampok. Oh, saya mah bukan perampok kan, saya bilang saya cuma maling. Saya cuma ini. Ya udah, kalau gitu dari 4 detik yang tadi saya kasih jadi 7 detik karena saya enggak bisa menjawab pertanyaan kamu. Tapi Bapak joget dulu dong. Oh iya, joget dulu tadi. Janji Bapak? Joget dulu juga. Iya, Bapak perjanjiannya. Fair dong. Dai, lucu banget. Ya udah kalau gitu kalian udah boleh pergi 7 detik setelah kalian di mobil kalian kami akan kejar, oke? Oke. Sipil, sipil, sipil. Aduh, di mobil lambat banget, goblok. Straight ahead, lurus terus. Gimana ini? Gimana ini? Gimana ini? Gimana ini? Gimana ini? Bro, ada tanggapan masing-masing, guys. Bro, ada tanggapan masing-masing, guys. Wow! Nggak masuk, anjir! Nggak masuk, anjir! Nggak masuk, anjir! Nggak masuk, anjir! Dia juga nggak masuk! Dia juga nggak masuk! Hei, tolong, 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 tolong! Tebak, tebak! Aduh, mobil lambat banget. Lolos satu lagi itu mobil. Lari terus, lari terus, lari terus, lari terus, lari terus. Ayo mesin, mesin. Jangan, jangan, jangan. Pak, bunuh berdosa, Pak. Membunuh berdosa, membunuh berdosa. Entering elevator. Masuk, 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 mampus, mampus, mampus. Lurus, 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 bisa lurus. Lurus, lurus, bisa, bisa, bisa. Ayo, 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 bismillah, bismillah, ayo, bisa, yuk. Yuk, 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 yuk. Bisa, yuk. Bisa, yuk. Terus yang keluar di ini, apa, dan siapa yang ngomong? Itu siapa yang ngomong? Polisinya ngomong? Iya, iya, iya. Bacot, bacot! Ayo, bisa nih, Salas. Bisa nih, kayaknya nih. Bismillah, bismillah, bisa, bisa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bisa, 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 bisa. Paksa, paksa, paksa! Digas, digas, digas. Ya Allah, mati kita. Please mobilnya. Stop right now. No, no. I no stop. I no stop. Again, again. Police. Keep on, keep on, keep on. Woi, gua. Monyet, monyet, ayo monyet. Ayo, 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 ini lari. Masuk, masuk, masuk. Oh, ditembak, ditembak, ditembak anjing. Anjing ditembak anjir. Ditembak ayo buruan buruan buruan. Buruan 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 buruan. Super saya dapat. Super. Woi gua gimana nih? Kena kunci. Pak, Pak. Lari. Lari kan, 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 lari kan. Gua enggak bisa turun anjir. Lari 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 lari. 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 Pak, tolong. Pak, tolong. Lari lari lagi, lari lagi, lari lagi, lari lagi, lari lagi, lari lagi. Lari. Polisi tolong, polisi tolong, polisi tolong. Lari lari lari. Open monyet. Stop running here, kamu nih. Go ahead for cuff, go ahead for cuff. Cuff him, cuff him, cuff him. Ya dah. You're under arrest. You keep it silent and kalau kamu masih bela, kamu anti di court aja ya. Buka dulu tapi kamu bawa apa aja, sir? Kayaknya dia capek deh itu. Nih. Praskin. Koms, ini yang tadi, Koms. Baru ingat saya. Yang mabuk tadi nih, Koms. Kamu pasti mabuk lagi ya? Enggak mabuk, Pak. Bercanda-bercanda tadi tuh saya tuh. Bercanda-bercanda. Mau saya kan dituduh ngerampok tadi. Padahal saya tuh lagi latihan dance. Tuh, kok nyari ngapain ini dia? Cech. Si, tadi ini sih mau itu undangan hunting ya, bersama komisioner. Alah. Ya, ya, yaudah begini aja. Gimana? Berhubung kalian, karena sebetulnya ini termasuk juvenile ya, Maverick ya. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja.
Ya, saya mau kalian bawa carikan saya daging babi hutan ataupun induk rusa di Ciliat sama saya bareng-bareng setelah ini gimana? Iya, tapi saya nemuin pistol di teman kamu nih. Ya itu berarti saya baik. Hah, lu bawa pistol? Nah, mampus lu. Nah, kamu nggak sadar dia bawa pistol. Salah pergaul namanya. Saya tuh tadi mabok. Oh, kamu mabok? Oh, jadi alasan kamu mabok setelah ketangkep, huh? Iya, Pak. Bapak ya, udah berarti cocok kamu ikut hunting sama kita di ini. Cocok kan kamu dancer, kamu ikut kita berburu hewan. Gimana? Jadi saya, Bapak nyuruh saya joget deket babi. Iya. Jadi nanti kamu berburu kan. Nih saya, kamu bisa ajak dua teman kamu yang di belakang nih. Iya. Tiga kalian sama saya sama yang lain juga berburu hewan. Nanti kalau misal udah hewannya banyak, nah kamu joget tuh sama hewannya gimana? Baik, Pak. Kasih bebas kamu. Gimana? Enggak saya kasih denda, enggak saya kasih penjara. Saya mau aja, Pak. Cuman ini udah kemalaman. Terus saya kan juga punya istri. Ini saya tuh lagi ada masalah rumah tangga, Pak. Saya ini deh Pak, saya di penjara aja deh Pak, soalnya saya memang bersalah Pak. Kamu merasa salah karena apa? Iya karena saya kejar-kejaran sama bapak-bapak aja. Saya mau ngetes kecepatan mobil bapak, ternyata luar biasa loh bapak-bapak ini, sigap sekali. Saya jago kan? Kalau bapak sebelah kanan kurang nih. Bapak nah kan keren. Yang tangkap kamu saya gimana sih? Oh bapak yang tangkap saya, oh bapak keren nanti Pak. Yaudah gitu. Untuk kali ini kalian semua saya lepasin, kalian bisa pulang ya, jangan ngerampok lagi. Iya pak, saya minta maaf ya, bang. Tobat gak? Nanti bang yang mana? Tobat Pak, abis ini saya suruh hapus tato teman saya di pipi nih. Oke bagus. Nah terus saya juga akan cukur rambut sepertinya Pak. Saya mau nemenin orang tua saya saja sama mau menyehatkan jasmani saya biar rumah tangga saya oke gitu loh Pak. Boleh. Ya, terminal baru ini saya lihat-lihat nih yang baju ungu. Terminal baru. Halo kakak, siapa namanya? Kan. Sorry. Oh, dia mau jawab. Siapa? Halo. Aku Nara. Halo Nara, kamu kayak Jeff Hardy tahu? Jeff Hardy. Kamu yang kayak Jeff Hardy. Ada pemain SmackDown. Ada pemain SmackDown. Ada abangnya mana? Kamu yang kayak Jeff Hardy. Aku namanya Prasken. Tadi Pak Prasken tadi, itu bapak-bapak tadi bercandain aku katanya Prasken tuh katanya, aduh saya tersinggung sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Oh, kamu tersinggung mau dipeluk? Aduh. Oh, satu menenangkan suspek itu harus dengan cara apapun. Aku sih terserah ya, tapi ya. Boleh deh. Janganlah, masa saya sama Polwan gak enak lah. Katanya punya istri tadi. Oh iya, sorry. Saya baru sadar. Saya siapa ya istri? Jadi saya ingat punya istri kan tadi. Jadi saya yang pengen dipeluk sekarang. Jangan. Sekarang gini. Saya mau istri saya. Saya sebenarnya udah mau. Oh gitu. Iya. Mau dibantu? Enggak usah, biar aku urus sendiri, nanti aku kesini lagi, aku kabarin lagi. Tapi rambut kamu jangan kayak milkshake gini bisa. Milkshake. Tanya kamu sukanya yang kayak gimana? Aku tuh suka yang natural aja. Tapi aku dengan rambut kayak gini aku bisa ara-ara. Ara-ara, Mam. Oh iya ya, aku juga suka loh ara-ara, apalagi di ara-ara. Oke. Okay. Kapan cerai? Aduh. Rencana aku abis pulang banget ini. Saya mau keluar dulu dari pintu. Saya langsung terus saya balik lagi deh ke sini. Cepet. Telepon enggak sih? Tadi aduh, HP-nya rusak. Bukan rusak. Tadi aku sempat ngecek handphoneku. Aku kan baru hidup di dunia ini baru 2 jam ini ya. Terus ini teman-teman aku semua. Kamu langsung tua ya, baru hidup di dunia ini. Iya, emang udah begitu. Bawaan lahir, namanya bawaan lahir. Kamu enggak tahu kuat banget langsung gede saya. Wow. Tadi juga aku udah diajarin cara pegang sama. Assalamualaikum, saya balik dulu ya, Pak ya.
Tulang kabur, kabur bro, kabur bro. Kabur bro. Gila bro. Gila bro. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang nonton. Ternyata GTA Roleplay sangat menyenangkan sekali menurut gua. Dan gua akan main lagi. Ini bukan hanya satu episode, tapi akan banyak sekali episode yang akan gua mainkan. Dan tadi juga ketemu polisi, gua ngerampok dan segala macam yang tidak bisa kita lakukan di dunia Indonesia ini yang hukumnya ketat sekali dan kita juga harus menjadi manusia yang sangat baik. Ini cuma di game, jadi apapun yang saya lakukan di game ini hanya permainan saja dan buat adik-adik jangan dilakukan di dunia nyata. Oke, dan selanjutnya sampai ketemu di Tuah Gaming next episode dari GTA Roleplay. Tuah Gaming, Tumang Teming, Tumang Teming.